Guys? yes we can hello I sorry julie hello. hello how hello. are you mark there you are look at you johan how are you bro uh, good how are you mark I'm good what's going on uh, good 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 How's things there things are things are good things are good Chipping away, how's the market there, uh, uh Getting better, it's really good. That uh, our October figure is good. It's like, uh, I think uh, about 15% uh, better than uh, October last year. So mm -hmm. it's good, yep. So, sorry, did you see the presentation that I sent through? Sorry yes i i'm looking at it now just to make sure i know how to translate yes i'm looking at it now can you hear me i can so i'm going to talk a little bit about black and green stock at the start today so just for you sorry so you understand we call it black yeah. stock when, when the vendor wants more then five percent of what we think it's worth, and we call it green stock when the vendor comes inside that threshold. Five mm. percent. Does that make sense? Sorry, it's gone. Hi, Mark. Yes, it's. Uh... Does that, does that make sense, Johan? Did yeah. you hear that? Yes, 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 yes. Yeah, We have the training too. Uh, in fact, uh, we learned that from you in Melbourne. Yeah? yeah? Remember last time? I think about four years ago. Yeah. Yeah. So, you've got I'll a group from Indonesia. You did, you did a presentation in Melbourne corporate office. Yeah. 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 I'll talk a little bit about that. Um, um, we've built some virtual stock boards now. Yeah. Um, that that self-populate from my desktop for each office. Um, yes. And it just gives. So I'm going to talk a little bit about that today. I'm going to talk about pipeline, as being one of the most important things today. I'm going to give some structure around that. Okay. Right. Okay. You cool with that? Sorry. Yes, I'm cool with that. All right. That would be great. So cool. <laughs> I am in a Concierge today in our in my studio. Yeah, let's do it. I got oh. Chanel here. My 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 wonderful Hi, sister. Hi, she <laughs> thinks, she thinks every time I do this, sorry, she thinks it's the funniest hour of the, of my month of the translation. She laughs all the time. You're so talented <laughs> you can translate uh, it back. I think it's fascinating. <laughs> All right, are we ready to go. Uh, yes, we are ready to go. Yeah. 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 So I might get let you do the introduction, sorry, then we'll put our presentation up if that's okay. Okay. Okay, uh, selamat uh, pagi Bapak Ibu. Uh, selamat datang di acara webinar kita hari ini dengan bintang tamu kita Mark McCloud. Nah, uh, hari ini adalah uh, presentasi ketiga dari Magma Cloud, webinar yang ketiga, Insight Tree. Nah, untuk uh, memulai acara ini, saya akan mengajak Bapak Johan Boyke untuk membawakan sedikit yang remarks, Pak Boyke. Boleh silakan, Pak Boyke. Oh, am I supposed to go now? Am I, is that, is that it? Not yet, not yet. Yes. So, uh, <laughs> Johan, supposed to welcome you, bye. Oh, okay, uh, all right. Oke, okay, there you go. Ya, selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, pada webinar kita pada Minggu ke-34, dan tentunya di pagi hari ini kita tidak uh, sabar untuk mendengarkan langsung dari Mark McLeod. Beliau adalah seorang uh, CEO growth uh, di Redwood Group yang akan berbicara mengenai. Uh, green stock di siang, uh, di pagi hari yang uh, berbahagia ini. Dan juga mengenai pipeline. Jadi tentu ini akan sangat-sangat uh, menarik. Dan juga uh, sebelum kita memulai, uh, kita sangat uh, excited untuk memberitahukan bahwa pada bulan Oktober yang lalu, penjualan kita naik 19% dibandingkan dengan Oktober tahun sebelumnya. Jadi ini adalah penghasil, uh, pencapaian yang sangat-sangat luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa trend market sekarang uh, bergerak positif dan telah berlangsung selama 4-5 bulan terakhir ini. Jadi tren yang baik dan juga uh, I'm sure dari Bapak dan Ibu sekalian juga mendengarkan bahwa telah uh, pengumuman mengenai dari Amerika uh, Pfizer mengatakan bahwa akan uh, memberikan vaksinasi yang akan dimulai di bulan Desember di Amerika. Jadi adalah sebuah uh, pengumuman yang sangat luar biasa bahwa kita dapat segera uh, melihat uh, cahaya di ujung uh, terowongan uh, pada pandemi COVID ini. Jadi uh, saya harapkan Bapak dan Ibu sekarang telah siap untuk mendengarkan langsung dari pakar properti kita, yaitu Mr. Mark McCloud. Silakan, Mr. Mark McCloud. Uh, please, Mark, uh, we are honored to have you here. Thank you uh, for doing the presentation uh, this morning. Oh, thank you very much, Johan. Thank you everyone, and hello everyone. I hope everyone is well. We'll just share my presentation here. Can you see that presentation now? Sorry, can you see yes. the presentation? Yes, we can. We okay. can. Thank you. All right. So today I'm going to take you through. Um, uh, if we can go to the, next, I'm going to take you through uh, uh, some steps that I think are really important um, uh, in in growing a business. Hari ini kita akan bicara. So, the first one of these is what we call implementing black and green. Yang pertama kita diskusikan bagaimana mengimplementasikan hitam dan hijau. What's important in real estate is to understand that properties sell when they're priced right. Kita harus tahu bahwa di properti itu adalah kita hanya bisa jual kalau harganya cocok, harga sesuai. And sometimes agents get caught up in thinking the properties are worth more than what they actually really are. Kadang eh uh, uh, agent sering memikirkan uh, bahwa harganya itu nilainya lebih daripada yang seharusnya. So you can see on the screen here is that

Jadi kalau tim merasa harganya lebih daripada yang seharusnya itu akan susah untuk dijual propertinya. And when it's green it means the vendor compared to what we think it's worth has moved inside the 5% threshold. Jadi kalau hijau berarti itu udah sesuai dengan harga pasar dan udah bisa masuk ke hijau kurang lebih harganya yang tidak jauh dari 5% perbedaan. So this system, if the property is green, meaning the vendor's inside five percent, and the property's not selling, then you have to accept that what you thought it was worth as the agent is wrong. Jadi kalau ini menurut kita hijau tapi tidak bisa berarti kita harus bisa menerima bahwa perkiraan harga kita itu salah. And then what we would do is that we would adjust what the team price, what we think it's by 5%, and that piece of stock would go back into black. Lalu kita harus pikirkan bagaimana kita bisa menyesuaikan, tim perlu diskusi uh, bagaimana menyesuaikannya supaya bisa menjadi hijau. Tapi saat ini berarti kita, uh, uh, properti itu menjadi hitam. This system sorry would be the cornerstone of every good business we have in Australia and New Zealand. Ini sistem ini adalah fondasi yang sangat-sangat penting untuk uh, uh, bisnis yang sangat bagus ini bisnis-bisnis yang ba sangat bagus untuk kita saat ini. So, black and green is critical. Jadi, hitam dan hijau itu sangat kritikal, penting sekali. The next rule is: don't expect price reductions without offers. We peraturan generate a lot of offers to the owner, so the owner can adjust their price. Peraturan selanjutnya adalah jangan expect ada penurunan harga kalau tidak ada penawaran. So the vendor might not accept the offer, but it might give you a platform to discuss price with you. Uh, Mungkin vendor tidak akan menerima, penjual tidak akan menerima harga yang kita tawarkan, uh, tetapi uh, kita perlu pikirkan: adalah um, di, kita sudah membangun platform untuk diskusi. The next one is, don't expect the inquiry. These are the rules. These rules I'm giving today are the rules that our great businesses run on. Ini adalah peraturan-peraturan di mana yang kita diskusi hari ini adalah yang dilakukan oleh uh, usaha bisnis-bisnis yang bagus. Oke, okay? jadi ini peraturan selanjutnya. So we don't expect the inquiry. We put the property on the market and then we communicate to buyers to come and look at it. We work hard at chasing the inquiry. Jadi jangan expect orang inquire orang telepon ke kita atau orang tanya kita, tapi kita kalau udah listing kita taruh di pasar kita harus telepon calon-calon pembeli kita kita harus mengejar itu supaya ada penawaran Normally sorry when the market's good there's lots of inquiry in the market's flat there's not but we don't expect the inquiry through any market we chase the inquiry Jadi biasanya kalau pasar lagi bagus itu banyak yang akan telepon dan bertanya tapi kalau pasar tidak bagus, itu tidak ada orang yang akan menanyakan properti tersebut. Jadi kita harus keluar sana untuk mengejarnya. We say don't expect the don't expect the inspection create it. Kita bilang jangan expect orang datang untuk inspeksi, untuk lihat properti. Tetapi yeah. kita harus membuatnya, create. How we do that is

Setelah kita mengetahui itu, saya akan memakai itu sebagai kendaraan kita untuk menciptakan uh, inspeksi. Too many of our in Australia, sorry, just inquiry, inspect our good ones them. Banyak uh, agen-agen kita itu berharap bahwa ada orang yang akan bertanya mereka harap dari orang telepon atau orang datang untuk bertanya. Tidak, agen yang bagus itu dia akan menciptakan pertanyaan peluang-peluang itu. Yang akan dilakukan oleh mereka akan berusaha untuk menciptakan peluang itu. The next rule is don't expect the lead, go and get it. Now, what I mean by that is that, you know, communication in our previous two sessions, we talked about communicating to databases. I'm going to talk about pipeline but create the lead don't expect the lead. Dan yang selanjutnya adalah kita bicara adalah create lead-nya. Lead jangan expect kita harus ke sana untuk menciptakan leads itu. Some of our agents sorry at the moment through covid would have been making um, for example one office last week They made five and a half thousand phone calls in one week to find the lead. Seperti contohnya, uh, minggu lalu itu salah satu top kantor kita itu menelepon 5.500 uh, telepon untuk mencari satu lead aja. Telepon satu kantor itu telepon 5.500 orang untuk mendapatkan satu lead. we're not working here now so i don't know how important this part is in indonesia but we're seeing the single agent getting um, surpassed by agents who are building teams around them with more capacity single agent has no future build capacity Jadi kadang-kadang di luar sana ada orang yang hanya satu orang aja yang uh, jualan atau menjadi uh, marketing. Tapi itu tidak bisa, harus membangun tim supaya kita bisa memiliki kapasitas itu. So we might have someone in my team who generates the inquiry, someone in my team who helps me generate leads and people who are building teams are building big businesses now as individual agents. Jadi ada yang bangun untuk membantu kita untuk menelepon, bantu create leads itu. Kita harus memiliki membangun agent-agent -agen bersamaan untuk bekerja sama, kolaborasi untuk menghasilkan. I love this one, Sari. The phone is there to make calls, not receive them. Saya senang sekali dengan ini. Telepon itu untuk kita menelepon orang, bukan untuk menerima telepon. Sorry, I'm in concierge today, Ray White concierge. And Saya I'll saat give, ini di Ray White concierge. I'll give an example. Our number one agent in Queensland is Sonya Trelaw. Saya ingin memberikan contoh agent nomor satu kita namanya Sonia Trollo. Trollo. She has nearly 3000 people in her database. Dia memiliki kira-kira 3000 orang di database-nya. And they get phoned every 12 weeks without fail. Dan mereka akan mendapatkan 12 telepon setiap minggu uh, secara berkesinambungan. She is in her 30th consecutive quarter of her database being called every quarter. Uh, dia sekarang itu adalah ke 30 uh, uh, setiap saat itu berkesinambungan dia telepon terus semua database-nya setiap quarter, kuartal. Setiap kuartal itu ditelepon terus-menerus setiap database dia setiap kuartal. I've been talking to you all along. Through those phone calls she builds better relationships. You've got to understand that our business is a relationship business. Uh, anda harus tahu, kita selalu bicara adalah bagaimana membangun hubungan. Karena kita tahu bahwa hasil Itu adalah datangnya dari hubungan. so some of those people in her database will get a call full times a year will get a text message when she lists and sells will get a letterbox drop or an email list and sell and she's just layering 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 relationship over those people Jadi di orang-orang di database-nya mungkin kadang setiap uh, kuartal akan mendapatkan satu kali telepon, akan mendapatkan satu uh, WA, akan mendapatkan satu email atau akan mendapatkan satu uh, surat dari kita. Jadi itu kita tanam terus terus satu layer, satu layer, satu layer ditanam terus menerus. She's had 10 years of every year being better than the previous year. Uh, beliau setiap tahun, 10 tahun ini, selalu tahun tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Just layering relationships, lead gen, lead gen, which then creates good inquiry, business goes bang. Karena dia membangun hubungan terus, membangun hubungan terus, layer-layer terus dibangun terus hubungan itu, dan Uh, membuat uh, lead ya mengcreate lead itu generate lead itu dan dengan adanya generate lead itu dia membuat hubungan lebih apa bisnis lebih besar lagi dan lebih besar lagi. I saw this article written not about a month ago. I might get you to read that to everyone if you can for me sorry. Saya membaca sebuah artikel dan uh, saya akan bacakan uh, artinya kira-kira maksudnya apa dan ini menarik. The ghost agent is an agent that haunts a prospective vendor at the moment they say how much is my worth. Jadi ghost agent uh, ghost ini apa namanya uh, setan nih katanya. Marketing setan itu adalah orang yang uh, uh, kalau ada prospektur vendor mereka kalau ada orang yang tanya berapa sih kira-kira nilai properti saya dia itu langsung eh, menghantui jadi langsung dihubungi terus eh, dan tidak akan pergi sampai mereka dapat listingan rumah Anda dan dan pembicaraan yang dibicarakan tuh hanya mengenai penjualan mereka hanya bicara mengenai penjualan-penjualan. Dan saat mereka menjual properti Anda, pemiliknya itu tidak akan mendengar Anda mendengar itu apa namanya um, agent setan ini karena mereka wush gitu langsung udah hilang, nggak pernah datang lagi. Jadi kita tidak boleh menjadi uh, agen setan ini karena dia tidak benar-benar uh, tidak benar-benar uh, tulus jadi, datangnya hanya waktu dia tahu bahwa Anda membutuhkan untuk menjual. Kalau udah selesai jual, hilang begitu aja. Jadi, tidak ada niat untuk membangun hubungan, dan itu membuat rasa asam, ya, rasa pahit sebetulnya dengan vendor Anda yang sudah lewat. Itu orang sebetulnya kan, vendor-vendor ini seharusnya menjadi advocate yang cerita mengenai service Anda, bagaimana Anda begitu bagusnya. Tetapi anda sudah tidak menerima teleponnya mereka lagi karena udah lewat bisnisnya udah udah selesai gitu. Nah itulah dianggap sebagai uh, agen uh, hantu, agen hantu ya datang nggak uh, apa datangnya cuma pas uh, waktu kita uh, mau jual tapi tidak membangun hubungan. Thank you, sorry. I think that there is. Are you building a past client system? Apakah Anda membangun hubungan uh, dengan klien-klien uh, Anda yang sebelumnya? Karena klien baru kadang-kadang itu sering datangnya dari uh, klien kita yang sebelumnya. pipeline saves lives and creates future. I want to spend the rest of our talk today talking about pipeline. I want to make a statement Sari. Yeah. The money lives in the pipeline. Jadi pipeline nanti setelah uh, hari ini saya uh, a saya ingin uh, bicara semua mengenai pipeline. Karena uangnya itu ada di pipeline. Pipeline itu Um, apa nama menyelamatkan nyawa dan uh, mem, mem, membuat uh, masa depan every time we've been able to for an agent to increase pipeline and get better traction on pipeline we improved their business jadi setiap agent itu kalau bisa menarik pipeline dan melakukan pipeline itu meningkatkan bisnis Remember, volume is king. Consistency is success and quality creates attraction. You must be talking to lots of people, volume. Jadi volume kita harus memiliki volume. Kalau volume angka itu adalah raja. Konsisten itu adalah sukses. Kualitas itu akan kualitas itu menarik akan menarik. Jadi kita pertama harus memiliki volume. So, Sonia Trelaw, 3,000 bits of data, volume. Calls it every quarter, consistency. With great quality, she now has an attraction business. Uh, uh, volume. What's that? What is her volume, Mark? She got 3,000 bits of data, which gets called every 12 weeks without fail. Yeah. So she has great Did volume, great consistency, and has built a, an attraction business. Did volume dia adalah 3000. Beliau memiliki uh, Sonia Trulo ini memiliki 3000 database dan setiap 12 minggu pasti di telepon itu sangat konsisten dan itu kualitasnya menarik memiliki daya tarik membuat orang lain tertarik untuk berhubung dengan Sonia. In, in finishing this first section, here are all the all the notes I want you to look at. i will send this presentation to you, sari. implement black and green. don't expect price reductions without offers. don't expect the inquiry. you can read them, sari. you read them out to, just to summarize this first section. diskusi mengenai uh, uh, hitam hijau dan tidak jangan ekspektasi ada penawaran tanpa ada penawaran. Jangan expect orang inquiry atau telepon ke kita atau nanya ke kita, jangan expect adanya uh, orang untuk uh, showing. Tapi kita mencipta. Uh, jangan expect adanya list satu orang saja itu tidak uh, masa depan yang harus bangun tim, oke? Okay. Telepon itu untuk menelpon keluar, bukan untuk menerima. Jadi kita tuh harus melakukan telepon. Itu nomor tujuh, nomor delapan kita hanya bisa harapkan hasil dari sebuah hubungan. Jangan menjadi uh, marketing atau agent yang uh, hantu, oke? Okay. Pipeline itu menyelamatkan nyawa dan menciptakan masa depan. Oke, okay. volume itu adalah raja, konsistensi itu adalah sukses, kualitas yang akan membuat uh, akan menarik. Sorry, we might have some questions in the in thing. Yeah. We might have some questions. Uh, Oke, okay. ada pertanyaan, silakan tanya di Q&A. Um, what's the question? Uh, there's a question from Aldila. He said if you already get a lead, but the owner, so I think this is a buyer, but the owner insists on their own price. Uh, how do we reduce the price? We reduce the price by giving the vendor evidence through the offers, you know Every property we list in Australia, the owner would want more for them what it's actually worth. Jadi, kita uh, dengan memberikan bukti karena setiap properti di Australia pun, pemiliknya tuh selalu pengennya dapat lebih pada yang nilai sebetulnya. Jadi, bagus untuk kita untuk uh, memberikan bukti. You know, we, we generate the inquiry, we get the feedback, we generate the offers, and we go, "Mr. Vendor, you want X?" The market saying x you have to move your price uh, apa namanya leads menghasilkan uh, hasil yang itu tapi uh, biasanya itu yang kita lakukan supaya kita bisa membangun hubungan itu Uh, what happen if the vendor still insist? Well, that's where volume important. You must have lots of listings because you're going to get some vendors who insist. Uh, jangan khawatir, pasti ada vendor yang uh, ngotot. Jadi tidak semua orang akan sesuai. Makanya kita harus punya volume yang besar. Volume itu yang besar. Jadi kalau memang kekeh ya udah kita bekerja dengan yang lain dulu. We sell about 80%. Pasti ada yang kita menjual sekitar 70 sampai 80% daripada daripada listing kita. Ada memang orang yang tidak mau bergerak sama sekali. Makanya volume itu adalah raja. Jadi kita perlu memiliki volume itu. All right, let's let's move on with the presentation. I want to make this point: the money's in the pipeline. That's the, I'm going to talk about pipeline now. Okay, kita diskusi adalah uangnya itu ada di. Our pipeline is all the people that we've identified are going to list their property for sale in the next twelve months. untuk way white pipeline itu adalah orang yang rencana untuk menjual properti dalam waktu ini. vendor yang menjual properti dalam waktu satu tahun ke depan. I'm now going to show you the Ray White pipeline system and how we use it, and it's a window into your business. Bapak. Business. It's a good pipeline system that I'm gonna share with you now shows you volume. Yeah, you are frozen, sorry. You keep dropping in and out. You there? <laughs> sorry. I got you now. So, a good pipeline system will show you volume, depth, and effectiveness of your business. business yang bagus harus volume, uh, kedalaman dan efektivitas. So, I would ask you on the 1st of October this is really important sorry on the 1st of october i would ask you what listings you got for november and on the 1st of november i would ask you what listings you've got for december one month ahead all the time i've lost sorry You there still Johan? I've lost Sari by the looks. Yeah, I'm, I'm here. Yes. Sorry. So I think Sari's dropped out. All right. Okay. I'll, I'll help the translation. Can I say that again? Okay. So on the 1st of October, I will ask you what listings you got for November. Jadi uh, pada awal bulan Oktober saya akan bertanya kepada Bapak dan Ibu listing apa yang akan Ibu miliki di bulan November. Are you back there, Sari? No. And on the first of November, I will ask you I what. sorry about that. Can You're you? Back. On the first of November, I will ask you what listings you got for December. Ya, Sari bisa dengar. Jadi di awal November saya akan menanyakan uh, listing apa yang akan Anda miliki di bulan Desember. So Johan, we're always working one month ahead. Always working one month ahead. Jadi kita selalu bekerja satu bulan di depan, satu bulan di depan. Then what we do if you look at the screen, we then write all the properties down for November, you know, for Bill, Mary, and Gary, for the team. Mary the top's got one, two, three, four, five. Bill's got one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Gary's got 5. We write the addresses down on our, on our pipeline board. Jadi kita melihat di layar, itu ada bulan November, kita melihat di situ ada, ada Mary, ada Bill dan ada Gary. Jadi di, di Mary itu memiliki uh, ada 5 propertinya. kemudian kita lihat bill juga propertinya banyak di situ di bulan November begitu juga dengan Gary kita menuliskan uh, properti apa yang akan mereka miliki uh, di awal November tersebut If I, walk to our best offices, uh, Johann, I see this board up in all our offices Jadi kalau saya ke kantor-kantor top uh, kita saya akan melihat ini di papan mereka Now as we list them we highlight the properties in green jadi pada saat kita melisting mereka, kita akan meng-highlight properti tersebut dengan warna hijau. As we lose them to our opposition, we highlight them in red. Uh, jadi kalau kita uh, melihat oposisi kita, kita akan uh, meng-highlight dengan warna merah. And if they don't come to the market, we leave them there. And they stay on the board until the end of November. Jadi kalau mereka uh, di belum ada di pasar, kita akan meninggalkan uh, di papan tersebut. Dan then on the first of November, I go and do the same for December. As we get them, they go green. As we lose them, they go red. If they didn't come to the market, they don't color change. Jadi uh, mereka kalau kita udah tahu apa uh, saat mereka ingin menjual, jadi kalau uh, mereka kita list kita men, uh, mewarnai hijau. Tetapi kalau mereka akhirnya list dengan kompetitor, kita warnain merah tapi kalau mereka masih belum mau menjual itu saya tidak warnakan. Now you can see here sorry that Mary the top agent on the list hasn't got enough volume and Dan kita and, bisa and, lihat di sini. and some of her properties didn't come to the market. She lost some properties to her opposition. Now she's very very short on listings. Dan kita bisa lihat Mary ini Uh, uh, sudah tidak ada uh, uh, dia listingannya memang mendapatkan beberapa listing tapi beberapa juga hilang ke kompetitor uh, jadi dia sangat uh, sedikit listingan yang dimiliki saat ini so I know that Mary needs to work on more volume in her business straight away. Jadi saya tahu bahwa Mary harus meningkatkan volumenya langsung saya tahu itu. Now if I look at Gary Gary's got good volume, good depth. There's a lot of green on Gary. Gary Gary is running an elite to a million dollar business. Dan kita bisa lihat Gary, Gary itu banyak hijau is that Bill? Banyak hijau. Oh Bill, Bill, I'm sorry Bill. Sorry Bill, Bill. Bill, Bill. Bill memiliki banyak hijau, jadi ini adalah orang yang bis, uh, bisa menghasilkan uh, bisnis yang miliaran. He's got, he's, got, he's got good volume, he's got good conversion, he's missing a couple, but he's playing good percentage real estate. Jadi, uh, Bill ini memiliki volume yang cukup, meskipun kehilangan beberapa listing ke kompetitor, tapi uh, tetap memiliki uh, presentase yang cukup bagus. If you look at Gary down the bottom, little volume, Kalau anda lihat Gary, volumenya sedikit. He obviously hasn't got a good relationship because he's not getting good conversion either. All of these people, not many are coming to the market, so he doesn't really know what they're doing. Jadi, Gary ini uh, meskipun punya listnya, tapi tidak masuk ke bagi sebagai listing. Jadi ini kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Gary. Apakah dia tidak memahami klien-kliennya itu sebetulnya? So what this highlights, sorry, for Gary is that Gary probably hasn't got good relationships and the people aren't sharing with them what they're actually doing. Gary is guessing. Jadi Gary mungkin belum benar-benar memiliki hubungan yang baik dengan vendor. Jadi mungkin Gary ini hanya menebak-nebak, jadi be belum memiliki hubungan yang baik, hanya menebak-nebak bahwa ini orang mau jual. Sorry, what Pendo we use this belum... What we use this system for is to highlight the efficiencies or the deficiencies in each individual agent. Jadi kita di sini me-highlightkan me uh, efisiensi atau kekurangan efisiensi daripada agen-agen kita ini. Every office and every agent who has implemented this structure and take the lessons from it, we see sharp improvement in the business setiap so, orang yang memiliki melakukan ini itu kita melihat bisnisnya seperti apa dan kemajuannya sangat luar biasa uh, dengan mengimplementasikan ini mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. The ones that we lose in red, we then ask why did we lose them, and we try to fix up any any deficiencies we have in our listing presentation. Yang merah kita perlu memahami kenapa dan bagaimana kita bisa memperbaiki presentasi listing kita supaya uh, selanjutnya kita bisa memperbaikinya. So sorry, I don't know how you're going to explain this because it might be different. But as a rule of thumb in Australia, if you have 50 to 70 in your pipeline for the year, you should be around about an elite agent. If you have more than 100, you'll kind of go to a million dollar rider. Sonya Tralo has about 220 vendors that she's already highlighted are going to come to the market this year. Jadi, kalau 70 orang itu kira-kira Anda itu udah masuk ke elite performer. Kalau ada 70 uh, leads ya, itu uh, bisa masuk ke elite. Kalau 100 itu bisa masuk ke million dollar uh, apa miliar ya, miliat punya uh, bisnis tapi Sonia itu dia memiliki sekitar 200 leads. Jadi itu perbedaannya ya. She has more volume in the database, more connections, more relationships, more pipeline and then we worked at conversion at pipeline level. Jadi Sonia itu memiliki data yang lebih banyak Terus memiliki hubungan yang lebih baik, terus dihubungi, terus memiliki hubungan itu. Nah, setelah mereka siap untuk dijual, mereka sekarang bagaimana kita menangani pipeline itu supaya uh, bisa listing dengan beliau ini, Sonia. So, take away from today's number three lesson is build volume at the front end, jadi. Hari ini yang Anda dapatkan yang paling penting adalah Anda harus membangun volume di depan. Use the pipeline to work out your strengths and weaknesses. Melihat memakai pipeline untuk melihat kekuatan dan kelemahan kita. And this enables you to focus on your business so that you can grow a better business in 2021. Dan fokus itu supaya kita bisa membangun bisnis yang lebih luar biasa lagi di 2021. Sorry, pipeline is king. Pipeline itu Bapak Ibu adalah raja. Sorry, so that's about me. Are there any questions for me today? Apakah ada pertanyaan? I think there is one. Uh... Here we go. From Arif Commercial. How when when vendor and buyer uh, decided not to go ahead with the deal, but actually both of them still wants the deal, still interested, but then they already cancel the transaction. I don't, How really, do we... I don't really understand the question, sorry. so probably this one, there's one transaction that went sour, although both the vendor and the buyer still want, one still wants to sell, one still wants to buy. How do we turn uh, turn back the transaction that has turned sour? The only way that I would I would do that would be to get other purchases involved and create a sense of loss for the original purchaser. Jadi mungkin kalau saya lakukan adalah saya cari orang lain lagi yang berminat untuk membeli supaya peminat yang pertama ini merasa waduh sayang loh kalau saya kehilangan transaksi uh, properti ini jadi saya akan balik lagi that 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 scenario so, probably wouldn't happen in Australia like that you know uh, skenario seperti ini mungkin tidak akan terjadi di Australia there are any other questions there sorry apakah ada pertanyaan lain i will I'll, chanel will share this presentation uh, with you sorry and very happy for it to be distributed uh, thank you I, I distributed that already for the previous no. one I, I thought i should ask you again <laughs> if yeah, you don't yeah, mind no, that, okay that, that, there's that's, one more Yep. there's one more question mecca uh, how do you motivate and increase productivity of your team especially during this um, Covid pandemic. Um, I think that's a good question. As you know, Sari, the market in Australia is unbelievably strong. So there's not too much motivation required here because the market is so strong. However, I think that my motivation's always been: if my opposition is is feeling flat. That's my opportunity to get on top of them that's how I always thought hello can you hear me sorry yes yes just I miss you for a few seconds go for it I, I said sorry that for me we motivated our network here in Australia by thinking that everyone's in the same boat the people who deal with it the best are going to come on top. We had a lot of energy. We saw it as an opportunity, and as you know, we had a record month last month. And I do believe it's because of the way we approached COVID. Uh, just to uh, let you know, this uh, Buyana is from Bali, and Bali is a very difficult position now because it's a tourism. Uh, but I'll explain what you say. Jadi uh, kita harus tahu ban sadar bahwa situasi saat ini tuh semua mengalami yang sama. Apa yang membedakan kita supaya kita bisa lebih daripada yang lain adalah kita harus menanganinya berbeda. Jadi memang semua orang di situasi ini karena kita memiliki energi, kita akan melakukan yang uh, lebih lagi. Makanya tahun bulan lalu kita uh, uh, melakukan lebih baik lagi dari yang sebelumnya, kita break record. Nah, itu yang kita lakukan saat ini di rewet karena kita memiliki banyak energi. Sorry can I say my heart breaks for Our Bali colleagues, um, let her know that many Australians are dying to get back to Bali. Uh, sorry, go ahead. I said my heart breaks for what's occurring in Bali, but let her know that many, many Australians are dying to get back to Bali. Uh, saya sedih sekali sih dengan apa yang terjadi di Australia uh, di Bali. Uh, sebagai info saja, masih banyak orang Australia yang pengen banget ke Bali. It must be very very challenging. I'm, I'm, I feel for them very much. Um, sorry I, that might. Uh, that, okay, that. That might. Saya sedih that sekali my... karena memang masih. Uh, Yep. Banyak orang yang pengen. Go ahead. That's one more question, uh, Mark. Yep. Uh, Pak Jesse, saya tidak terlalu paham maksud Bapak, uh, apa how to treat negotiation if the owner offer lower price and our offer because okay. they still stay at that house. Maksudnya apa, Pak? Kalau dia udah lebih rendah, berarti udah bisa diterima atau bagaimana? What was the question? Uh, I am actually not sure. The question is in English, how to treat the negotiation if the owner offers lower price than our offer? What does that mean? I'm not quite because sure. Because the, the owner, owner still say he, he, must, he must think the buyer, not the owner. We, we get lots of buyers making lower offers, but we just use those offers to shift the position of the owner. Ah, oh, he said the buyer wants uh, when negotiate directly to the owner, the owner will give a lower price than previously. Right. Okay. Well, that's they want a direct relation. Yeah, I don't fully understand that because that doesn't happen in Australia. So. Uh, itu tidak terjadi di Australia, jadi mungkin susah untuk kita uh, untuk Mark untuk uh, membicarakannya. Uh, tapi kalau dari saya adalah mungkin balik lagi kepada hubungan ya. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan vendor maupun buyer. Jangan menjadi yang tadi bilang itu agent hantu, ghost agent, Agent hantu mungkin itu akan membantu. Alright, Sari. Well, thank you very much. Chanel will share this presentation with you. Um, I'm not sure. Do we have another one before Christmas? No, we don't. We don't. Would you like to do one more before Christmas, Sari? We would love to. Okay. That would be, be fantastic, be Mark. I'll get Chanel to organize another one probably in early to mid December. Uh, yeah, that's, that's so fantastic, Mark. For 45 minutes, Chanel will share this slide deck with you. I wish everyone the best and please stay safe. Thank you, Thank Mark. You. Stay safe Thank too. Thank you. Thank, Thank you. Thank you. Sorry. Thank you, Johan. Thank you, Meyer. Appreciate Bye. that. Bye. Bye. Oke, okay, Bapak Ibu. Sekian presentasi dari Mark Cloud Insight 3. dan thank you, Bu Sari, sudah assist dan men menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Mark Cloud hari ini. Nah, sebelum menutup acara webinar hari ini, saya mengundang kembali Bapak Yoham Boyko Nutanyo untuk membawakan closing remarks. Silakan, Pak Boyko. Thank you, Anna. Selamat pagi uh, pada para peserta, para audiens. Jadi kita telah mendengarkan presentasi yang sangat luar biasa, tiga seri dari Magma Cloud Insight. Jadi katanya pipeline ya, uangnya ada di pipeline. Jadi kalau ingin menjadi seorang elit, kita harus punya 70 pipeline. Terus kalau mau jadi million dollar, berarti kalau million dollar itu ada 10M gross komisi, kita harus punya 100. Dan yang topnya itu mereka memiliki 220 pipeline. Pipeline itu apa sih? yaitu orang yang ingin menjual dalam waktu 12 bulan ke depan. Jadi kita harus fokus ke pipeline. Begitu banyak dari Bapak dan Ibu sekalian, ataupun rekan-rekan dari yang lainnya juga, sangat fokus kepada mancing di kolam ikan, yaitu menghubungi pemilik pada saat mereka ingin menjual propertinya. Tentunya mereka tidak hanya mengundang Bapak dan Ibu sekalian, tapi mereka juga mengundang semua agent yang mereka kenal. Jadi kalau ingin mendapatkan 3% akan sulit, ingin mendapatkan VPA tentu akan sulit. Jadi kita fokus kepada orang, kita membangun hubungan di awalnya. Itu pada saat seseorang mengatakan, saya akan menjual properti saya, ayo in the market of selling. Kadang-kadang orang mengatakan, e, belum ya, tapi 12 bulan kemudian saya akan jual karena anak saya akan uh, tamat sekolah dari UPH, dan saya akan jual rumah saya karena sekarang di depan kampus, sekarang saya ingin beli rumah yang dekat dengan golf course. Karena sekarang anak saya sudah nggak tinggal dengan saya. Jadi kadang-kadang, bisa -kadang, ya ada Seseorang mengatakan seperti itu, marketing hanya mengatakan, wah CNN cuma nanya doang. Akhirnya 12 bulan kemudian apa yang terjadi? Penyakit marketing apa? Suka lupa. Lupa apa? Lupa follow up. Jadi uangnya itu adalah ada di pipeline. Kita harus tahu orang yang siap untuk menjual 12 bulan ke depan. Dan kalau kita sudah tahu, tentu kita mulai membangun hubungan dari sekarang. Supaya mereka percaya dengan kita. Kita di bisnis apa? Bisnis kita dan bisnis trust. Jadi dalam 12 bulan itu adalah saat kita mengkontak mereka memberikan informasi mengenai properti yang kita baru listing, just listed, properti baru terjual di daerah tersebut, di daerah mereka. Jadi kita memberikan informasi jauh hari sebelumnya, yaitu untuk membangun apa hubungan. Good business is good relationship. Bisnis kita adalah business class, dan trust itu adalah dibangun dengan uh, membangun hubungan. Jadi kita membangun kepercayaan yang dulu, baru kita bisa mendapatkan exclusive listing. Right? Jadi uh, salah satu challenge kita kedepannya adalah tentunya adalah kita harus kalau kita bicara mengenai green stock, black stock tadi seperti katakan, black stock itu adalah yang 5% dari A yang ingin dibayar oleh pasar. Itu kita harus memiliki eksklusif listing. Jadi kalau misalnya kita nggak eksklusif, stock yang udah green akhirnya dijual oleh orang lain. Jadi tentu sekarang fokus kita adalah mendapatkan eksklusif listing. Oke, okay? thank you for listening dan Mark McCloud sangat-sangat generous dia akan mengadakan masuklah insight yang keempat kalinya yaitu sebelum Christmas apakah itu di awal bulan Desember ataupun di pertengahan. Jadi uh, I think it's really great karena beliau sangat-sangat sibuk dan kita sangat beruntung bahwa hampir setiap bulan kita dapat mendengarkan dari awal Growth CEO. Jadi uh, membagikan insight ya, Oke, okay. thank you for listening and uh, good news itu adalah di bulan Oktober kita tumbuh ya hampir 19%. Jadi sangat-sangat baik. Begitu juga kita lebih Australia walaupun sedang pandemi mereka Uh, marketing sedang sangat sangat baik, jadi. Uh, dan juga tadi saya mengatakan bahwa di Amerika, uh, Pfizer mengumumkan bahwa bulan Desember barangkali telah mulai, mereka dapat uh, memulai vaksinnya, dan mudah-mudahan vaksin itu akan di-approve uh, oleh FDA, ya, pada minggu ini. Jadi, di Indonesia, barangkali kita akan menikmati barangkali di bulan Januari sampai dengan bulan April. So, it's a good news bahwa telah ditemukan vaksin untuk menghentikan COVID-19 ini. Tapi sebelumnya tentunya kita harus apa? Selalu memakai masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke, okay, be safe dan uh, sisa satu setengah bulan ini tentunya kita semua semangat. Apa yang kita miliki adalah tentunya antusiasme kita dan juga energi kita dibandingkan dengan kompetitor. So, okay, so uh, positive that we'll be doing so well uh, sampai dengan akhir tahun ini. Thank you. Silakan Ana. Oke, okay. thank you, Papa. Ada tambahan dari uh, Bu Sari barangkali. Bu Sari ada tambahan okay, mengenai Sari. apa yang dibicarakan ya, oleh Mark tadi. Uh, saya merasa ya di loan market mungkin agak berbeda, tapi tidak jauh perbedaannya. Balik lagi kita bicara, memang uh, kita bicara adalah pipeline. Pipeline itu adalah uh, king katanya. Uh, apa numbers volume itu adalah king. Jadi kita perlu fokusnya adalah uh, di pipeline. Uh, jadi uh, kita juga tidak dan kita juga tahu bahwa banyak restructuring dan relaksasi dan itu bisa menjadi pipeline kita juga restructure relak, relaksasi itu akan selesai dalam waktu setahun atau kurang lebih dari setahun. Jadi setelah itu kita bisa melakukan banyak hal di pipeline kita. Dan membangun hubungan yang baik itu juga sama pentingnya seperti yang ada di Ray Nah, bagaimana kita bisa membangun apa namanya hubungan ini. Nah, kebetulan kalau loan market itu kita mungkin video atau apa nanti kita akan bicarakan Business development kita akan ke kantor untuk melakukan presentasi ini, mengulai presentasi ini di kantor-kantor Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, okay, thank you very much. Itu saja, terima kasih telah join kita pada pagi hari ini. Oke, okay, terima kasih Bu Sari. Uh, bapak Ibu, uh, jangan lupa untuk mengikuti webinar. Terima kasih kita. semuanya, Bapak Ibu. Oke, okay, jangan lupa untuk mengikuti webinar kita di hari Senin depan dengan panelis kita Ibu Natalia dari Kemang Premier dan Bapak Firman Santoso dari Kebayoran Senopati. Nah, eh, akhir kata eh, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.